Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha di Cobain Yuk. Nah, Kanesha mau tanya nih, siapa di sini yang suka makan donat? Pasti banyak banget. Kalau teman-teman suka sama donat, kira-kira topping apa yang paling teman-teman suka? Mungkin ada yang suka coklat, topping keju, strawberry, mungkin rasa yang lainnya, atau cuman topping gula halus aja. Nah, kali ini Kanesha mau cobain donat yang toppingnya berbeda dari yang lain nih, karena toppingnya topping boba. Kira-kira seperti apa ya? Kita cobain sekarang yuk! Nah, teman-teman, jadi ini donat bobanya. Di sini ada, di dalamnya ada donat. Di sini ada krimnya. Sama yang ini bobanya. Sekarang Kanesha mau tuang dulu donatnya ke dalam piring. Terus dituang deh krimnya. Yang terakhir kita tuang bobanya. Wow. Nah, sekarang kita cobain ya. Kayak apa sih donat boba? Tuh. Sama Kanesha cobain donatnya dulu. Jadi ini tipe donatnya yang padat gitu loh teman-teman. Tapi lembut. Senang kan saya cobain sama bobanya. Jadi bobanya ini boba brown sugar teman-teman. Terus tadi krim putihnya itu kayak terbuat dari susu, jadi ada gurih-gurihnya sama manisnya gitu. Nah, mungkin teman-teman agak susah nemuin donat boba ini. Tapi teman-teman bisa bikin sendiri loh, misalnya beli donatnya yang polos. Terus bikin deh sendiri bobanya. Buat krimnya teman-teman bisa coba bikin pakai susu sama whipped cream. Nah, itu tadi Kanesha mencoba donat boba. Kalau teman-teman punya saran, makanan apa aja yang mau Kanesha coba, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Cobain Yuk berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!